kedua-dua malaikat itu akan mendatanginya setelah orang saudara mara yang mengiring kita ini balik. Salah satu daripada dua malaikat ini akan mendatangi kita secara terpisah, separately. Yang pertanyaannya lebih ringan dan pemeriksaannya serta tegurannya lebih sedikit bagi orang yang baik amalannya. Maknanya yang datangnya dua, tapi yang bertanya satu saja. Kalau mayat ini mayat orang baik-baik, ya, mayat orang tak ada masalah sana. Ada di antara manusia yang dipalingkan ketika ditanya, iaitu jawapan atau keyakinannya itu berbeza. Maka ketika ditanya siapa Tuhan kamu, maka dia tidak dapat nak menjawab Allah Tuhanku, ataupun dia tak boleh nak jawab Allahu Rabbi. Dia tidak boleh jawab apa-apa pun. Justru kata Tuan Kitab, oleh kerana itu kedua-dua malaikat ini tadi, iaitu Munkar Nakir, akan memukulnya dengan satu kali pukulan, yang mana dengan pukulan itu maka akan menyalalah api dari dalam kuburnya. Kadang-kadang api itu padam dalam beberapa hari, kemudian akan menyala lagi. Begitulah keadaannya terus menerus sampai kiamat. Ada manusia yang sukar dan susah nak menjawab dengan jawapan Islam agamaku. Iaitu bila ditanya apa agama kamu, dia akan tak boleh nak jawab Islam agamaku, kerana hidupnya sentiasa dibayangi oleh keraguan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Segala apa yang ada hukum hakam dalam Islam, pelajaran-pelajaran dalam Islam ni, dia tak pernah yakin pun Islam itu solusi kepada banyak masalah. Jadi dia tak boleh nak jawab. Ada juga yang mendapat bencana sehingga dia dipukul dengan sekali pukulan, maka api akan menyala dalam kuburnya, sama seperti mayat yang pertama tadi. Ada pula yang sukar nak menjawab Al-Quran adalah imamku. Tak boleh nak jawab. Siapa imam kamu? Dia tak boleh jawab Al-Quran. Apa sebab? Kerana dahulu dia hanya membacanya saja, tetapi tidak mengambil pelajaran daripadanya. Apalagi nak melaksanakan perintahnya, nak meninggalkan larangannya. Hinggakan dia akan mendapat layanan yang menyedihkan, seperti orang-orang yang pertama dan kedua tadi. Sebab itu kepada para qari Quran, qari'ah Quran, bacalah Quran dengan merdu. Tapi mari kita ajak masyarakat untuk nak memahami apa yang kita baca. Kita khawatir nanti kita mengamalkan Quran tapi kita tidak memahami, tak mengambil pelajaran, jadi kita nanti akhirnya tetap tidak boleh jawab Al-Quran imamku itu, kerana hanya sekadar membaca saja. Ada manusia yang amalannya akan berubah menjadi anjing, yang mana menjadikannya diseksa dalam kuburnya menurut tahap-tahap dosanya. Ada amalan manusia yang berubah menjadi anak babi. Ada pula yang sukar nak menjawab Muhammad adalah nabiku, kerana dia meninggalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang sukar nak menjawab Kaabah kiblatku, kerana dahulu dia kurang mengambil berat ibadat solatnya, atau kerana wuduknya sekadar main-main, ataupun dia tidak sempurna, ataupun ketika solat dia menoleh-noleh, ataupun ketika rukuk dan sujudnya tidak sempurna, ataupun kerana dia dahulu masih hidup sering memakai pakaian yang haram. Ada juga yang tidak dapat nak menjawab Ibrahim adalah bapaku, kerana dahulu dia pernah mendengar ataupun berharap bahawa Ibrahim akan menjadi orang Yahudi ataupun Nasrani. Pada masa itu keraguan terus meliputinya hingga dia dilayan seperti keadaan orang yang terakhir ini.